timbang itu anak saya. Makanya saya katakan, saya itu kalau lihat anak saya, lebih banyak saya melihat itu putune Kanjeng Nabi ketimbang itu anak saya. Paham? Jadi saya kalau gendong anak saya itu sama senang, aku gendong putu Kanjeng Nabi. Jadi saya kalau gendong anak saya itu sama senang, aku gendong putu Kanjeng Nabi. Putune Kanjeng Nabi. Seperti saya ketemu kiai, ini kiai longko, rodo angel cari yang seperti ini. Kiainya mijeti saya, itu ngomong sama murid-muridnya, saya lagi mijet Kanjeng Nabi. Ratakan awakmu. Saya lagi mijet Kanjeng Nabi. Jadi dia tuh membayangkan, saya kan putune Kanjeng Nabi, betul. Saya kan putune Kanjeng Nabi, betul. Saya kan putune Kanjeng Nabi, betul. Nah, diniati mijeti Kanjeng Nabi. Kalau mijeti Kanjeng Nabi enggak bisa, aku mau pijeti cucunya ini. Nah, kalau saya pijeti cucunya, cucunya senang, simbae yo senang. Berarti padha aku mijeti Kanjeng Nabi selesai. Aku lagi mijeti Kanjeng Nabi. Enggak lihat sayanya. Jadi aku yo rodok nganyar. Jangan ngaku-ngaku punya nasab. Kalau orang berdusta nasab, dosa gede, lam yajid arfal jannati, tidak akan mencium bau surga. Bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi. Wah, ini dosa, pengkhianat ini. Ya, mas hati-hati. Bukan keturunan Nabi, tiba-tiba ngaku keturunan Rasulullah SAW. Wah, ini adalah dusta. Jangankan kok ngaku keturunan Nabi, ngaku kepada orang lain pun gak boleh memalsukan nasab itu. Gak boleh, haram. Gak mencium bau surga, apalagi nasabnya Rasulullah. Saya, Abah Setu, dengan ini, dari hati yang paling dalam, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya sudah sampai hakul yakin, bahkan isbatul yakin, bahwa sesungguhnya Ba'alwi ini adalah sudah terputus kepada duriat bagi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hasil penelitian selama 2 tahun, dengan mengikuti berbagai kitab, mengkaji berbagai kitab, dan menguji dengan berbagai ahli, ya, baik ahli filologi, ahli sejarah, ahli genetika, dan dengan penuh keyakinan yang mantap bahwa sesungguhnya Ba'alwi adalah terputus sebagai duriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian merasa mulia karena merasa dalam darah kalian ada darah Nabi. Inilah yang sudah dikatakan oleh Habib Bahar, oleh Habib yang lain, dalam tubuh ini mengalir darah Rasulullah. Nah, ini semua ya. Ucapan ini harusnya kalian yakin dengan diri kalian. Kalau yakin dengan diri kalian bahwa dalam darah kalian ada darah Nabi, tapi kok lucu enggak mau tes DNA. Kalau kalian yakin, kenapa takut? Tadi semua. Inilah yang harus difahami ya. Jadi kalau sekali lagi, tolonglah wahai sahabatku Rabito Alawiyah, tolong kami. Tolong kami tadi semua. Buktikan bahwa kalian adalah duriat Rasul kepada Kiai Madudin dan kepada teman-teman semua. Ya, insya Allah kalau kalian duriat Rasul, walaupun kalian adalah tidak ber, kalaupun kalian tidak berilmu, tetap saya akan hormati kalian asal benar tadi semua. Ya, kalaupun kalian tidak minta, kami akan beri tadi semua asal kalian duriat Rasul. Karena selama ini termasuk saya, ya, saya lebih dari 1 miliar tadi. Di rumah saya ada Rolex yang dijual seorang Habib 50 juta. Ternyata begitu tes, Rolex itu harganya 200 ribu. Hanya boxnya saja yang asli. Tadi. Jadi saya jumlahkan, dihitung-hitung, termasuk ada yang minta dihajikan dan diumrohkan tadi semua. Ya. Jadi saya tidak pernah cerita tentang ini tadi semua. Ya. Jadi kalau bilang, karena saya cintanya pada Rasulullah dan kepada kalian tadi semua. Ada lucu, maaf bukan lagi mengangkat ini sebagai contoh dari kasus. Dia datang membawa apa namanya kaligrafi. Kaligrafi itu diminta saya dibayarnya 5 juta. Kaligrafi yang mungkin hanya 100 ribu, 200 ribu. Kemudian saya bilang, udah karena saya cinta kalian, saya bayar 2 juta. Gitu. Kemudian saya tinggal sholat maghrib. Yang lucunya, berapa kali saya, puluhan kali kedatangan Habib waktu sholat maghrib, dia gak pernah ikut berjamaah tadi semua. Kemudian setelah saya bayar 2 juta, kemudian ternyata begitu saya datang ke sana, duitnya nggak ada, kaligrafinya dibawa juga pulang. Nah ini.
Jadi di saya ini sekarang kalau nggak percaya, mungkin Pak Alwi ingin percaya ke saya. Di saya ada batu yang dijual Habib, ada Quran yang dijual Habib, ada dua Quran tadi semua. Bahkan ada tongkat yang katanya tongkat Sunan Ampel dan lain sebagainya tadi semua tadi numpuk di saya. Jadi saya bilang tadi saya ini adalah muhibbin yang korban. Tapi saya cinta pada kalian karena bagi saya uang keluar dari saya itu adalah sodakoh dari semua. Walaupun bahasanya kalian nggak mau disebut sodakoh, hadiah bil hadiah. Allah karim, lucu kalian itu. Saya ingin peluk kalian itu, lucu luar biasa dari semua. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Inilah dilematis para ulama yang ada di daerah-daerah. Saya tahu teman saya di daerah Segaranten, Datar Nangka. Sampai domanya, anaknya. Ah ya Allah, udah, saya tidak mau cerita. Tapi intinya pada malam hari ini, karena saya ingin mengingatkan saudara saya, kaum Mbak Alwi ini, untuk kembali kepada Allah dari semua. Ya. Jadi, kemudian tidak ada. Secara zat kalian itu lebih mulia. Karena saya tidak menemukan dalil dalam Al-Quran pun hadis, secara zat kalian itu lebih mulia. Jelas Allah sudah berfirman tentang walaqad karomna bani Adam, bahwa sesungguhnya Allah telah memuliakan bani Adam tadi semua. Artinya bani Adam itu seluruh umat Adam tadi semua, ya. Sehingga Nabi bersabda tadi, annasu li Adam wal adamani turab, dan Adam itu dari tanah. Sehingga Nabi bersabda, la fadla li arabiyyin ila azamiyyin wa la fadla li aswada ila al ahmar illa bi taqwa. Itulah nanti disusul dengan ayat inna akromakum indallahi atqakum. Jadi enggak ada. Juga buat muhibbin, tolong sayangi mereka karena Allah. Jadi sayangi mereka karena Rasulullah, bukan tadi dengan hanya percaya dengan perkataan-perkataannya tadi semua, ya. Nanti kalau mereka nyemplung bagaimana? Kalian ikut nyemplung dari semua. Ini rusak secara tauhid juga dari semua, ya. Banyak ulama yang mendukung kalian, saya tahu dari semua, ya. Ya. Tadi saya juga kepada Mas Wafi, kepada Idrus Romli, tadi semua. Coba tolong belajar lagi ilmunya, ya, dari semua. Kalaupun kalian membela Habib bukan karena bayarannya, dari semua. Tapi karena cinta ilmu, dari semua. Maka saya bisa membedakan seorang ustadz, seorang kiai yang membela Mbak Alwi, mana yang sudah ada tai kotok di kepalanya. Sudah ada rupiah. Karena dalilnya itu akan beda keluarnya itu. Di pendengaran orang-orang kaya seperti saya itu kedenger gitu kan tadi. Dalil yang murni dari hati sanubari, yang bicara free of charge tadi semua. Karena Allah, karena cinta. Tapi dengan dalil yang kalian ucapkan itu dengan ada pembayarannya, tadi semua tentu akan beda terdengar suaranya. Jadi gak bisa, Mas Wafi. Saya tadi. Tadi seperti dulu Mahesa pertama kali saya mendengar ada sesuatu ini tadi semua, ya. Jaini, Tuan Guru Jaini, sama tadi semua. Jadi kalian tuh enggak sadar pada saat sesuatu ada yang membani kalian, bicara ilmu kalian itu akan kembali, maaf, tidak mau saya katakan bodoh gitu kan tadi, tapi kurang bercahaya gitu aja bedanya tadi semua. Inilah, ya. Tolong, ya, juga buat teman-teman, kalaupun kalian silakan Mas Wabi bela Mbak Alwi itu, tapi gunakanlah dengan ilmiah. Jangan sampai rusak martabat kalian tadi semua karena sesuatu hal tadi semua, ya. Jadi kalau menurut saya adalah banyak ulama yang mendukung adalah berkata bahwa adalah karena adanya syuhroh wal istifadoh, ya. Ada berkata ngapain ngurus lagi nasab? Mereka udah syuhroh wal istifadoh. Nah, ternyata karena tadi ada ngaku-ngaku emas, ternyata keluar karat, ya. Karena pada saat keluar karat itu, ya, akhirnya kita penasaran, kita ingin menguji, itu kan tadi. Ternyata nggak suruh wal istifadoh. Karena suruh wal istifadoh yang saya tahu ijma ulama ada kesepakatan tentang suruh wal istifadoh. Imam Syafi'i berbicara tentang suruh wal istifadoh. Ada syarat, tidak boleh ada satu masa yang terputus. Sementara kalian Mbak Alwi tidak ada di abad ketiga, abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, baru muncul. Disyurahkan tadi semua. Bahkan disyurahkan oleh Syekh
Ali Asy-Syakran, diistifadahkan oleh Ali Asy-Syakran. Jeruk makan jeruk. Kemudian disusul yang belakangan yang ikut tadi semua. Yang gak suhroh wal istifadah menurut pandangan ijma ulama. Jadi kalau menurut saya gak ijma. Betul. Jadi sebetulnya gak ada yang menetapkan kalian. Menetapkan karena membatalkan itu kalau ada yang menetapkan. Maka inilah tadi semua. Makanya kita harus berterima kasih pada Kiai Madudin. Segala sesuatu yang ternyata belum ada yang menetapkan tadi semua. Tetapi karena kemudian ditetapkan oleh Imam Ali Asy-Syakran, tentu tadi semua akan harus diuji kelayakannya. Masa menjual emas, toko emas juga kalau seandainya emasnya warnanya sudah macam-macam tadi semua. Oh sekarang muncul karat. Saya yakin tuh, alak-alak yang muncul yang gak baik itu tuh karat itu tuh. Tidak mungkin muncul karat kalau kepada emas. Itulah kenapa yang disebut aurum dalam bahasa kimia namanya aurum. Aurum itu emas. Walaupun tertimpun dengan kotoran binatang, dibuka tetap mengkilat kuning. Ya, walaupun tertancap di tanah kotor, diangkat tetap kuning. Dari semua. Ini kelihatan maksa-maksa kuning. Begitu dibuka, ternyata orok tadi semua. Nah inilah karena sebetulnya yang membuat penelitian Kiai Madudin itu pada saat ada seseorang ngaku emas tapi nggak sadar dalam tubuhnya itu dalam tubuhnya itu ada banyak karat gitu kan tadi. Nah, ini emas bukan ini gitu. Oh, ada karat. Sifat emas itu tidak berkarat gitu kan tadi. Maka inilah yang membuat kemudian kami penasaran. Akhirnya kita mengundang, akhirnya muncullah Profesor ahli filologi, muncullah Profesor ahli sejarah, muncullah Profesor ahli genetika, muncullah Profesor ahli antropologi, sosiologi. Semua saya yakin belum kenal dengan Kiai Madudin. Tapi inilah kebenaran akan mencari jalannya masing-masing.